Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Founder Apito Indonesia, Bapak Dr. Andes Fernando, Bapak Insinyur Zaki Abdul Wahid, Bapak Asep Hermawan, yang saya hormati dari Politeknik Negeri Bandung, Bapak Insinyur Windy Hemawan, yang saya hormati para sesepuh Apito Indonesia, Bapak Haji Nur Ehwan, kemudian Bapak Suyantoto, dan juga sesepuh semuanya. Yang saya hormati para ketua DPC, para anggota Apito DPD DKI, serta para undangan dan juga para sponsor semuanya. Alhamdulillah bahwa hari ini tanggal 21 November 2021, katanya tanggal bagus 21/11/21. Ini merupakan hal yang luar biasa, Pak. Jadi terlaksana dengan baik. Ini kita hadir di sini dalam rangka musda kedua DPD Apito DKI Jakarta. Pada dasarnya musda adalah musyawarah tertinggi dalam organisasi tingkat provinsi untuk mendengarkan laporan pertanggungjawaban kepengurusan DPD, kemudian pemaparan visi dan misi, serta pemilihan ketua DPD untuk masa bakti selanjutnya. Jadi sebetulnya musda itu dilaksanakan untuk itu, Pak. Nah, ini untuk hari ini dibarengkan dengan pameran, presentasi, dan juga event dari para sponsor. Karena musdanya adalah memilih ketua DPD, jadi harus dilaksanakan dengan cara-cara yang baik. Dari awal proses musda itu semuanya harus dijalankan dengan proses yang baik. Dari mulai pembuatan aturan tata tertib untuk musda, kemudian pemilihan calon ketua, kemudian penetapan calon ketua, penetapan hak suara dan sebagainya harus dilaksanakan dengan baik, jujur dan adil. Tahun ini di 2021 dari Januari sampai dengan Desember itu ada 14 DPD di seluruh Indonesia yang melaksanakan musda dari 28 provinsi anggota Apito Indonesia. Jadi saat ini kita Apito Indonesia sudah ada di 28 provinsi. Jadi DKI Jakarta ini menjadi motor utama, penggerak untuk roda organisasi Apito Indonesia. Jadi semua proses musda harus dijalankan dengan baik. Jadi tidak boleh diciderai oleh hal-hal yang buruk. Karena ini memang berimbas, Pak. Jadi jujur ya, untuk musda kali ini, musda tahun ini 2021 itu banyak diwarnai hal-hal yang di luar perkiraan kita sebelumnya. Jadi mulai dari yang kemarin sudah melaksanakan musda itu dari Jawa Timur, kemudian Sumatera Utara, kemudian hari ini juga tadi malam ya, itu di Kalimantan Timur. Makanya sekretaris saya Bapak Pri Nurartono tidak bisa hadir karena beliau saya tugaskan untuk ke Kalimantan Timur. Jadi kemudian Lampung juga menyatakan kemarin sudah melaksanakan musda tanpa kehadiran DPP, tapi mereka bisa melaksanakan musda dengan baik. Nah, ini sampai Desember nanti masih ada total 14 DPD yang melaksanakan musda. Kalau semua musda ini dilakukan dengan jujur, dengan baik, ya, tanpa ada iming-iming jabatan, karena saya banyak mendengar, ya,
Jadi dukung saya, nanti kamu akan saya jadikan sekretaris. Dukung saya, nanti kamu saya jadikan service center. Dukung saya, nanti kamu saya bayarin iuranmu 3 tahun. Dukung saya dan lain sebagainya. APITU ini non profit pak, jadi organisasi profesional gitu, tapi non profit. Nah ini kalau dicederai dengan hal seperti itu, kalau prosesnya saja sudah buruk, tidak beretika, maka hasilnya juga akan pemimpin yang tidak beretika, akan menghasilkan pengurus yang tidak beretika. Jadi hilangkan semua itu, gitu. Nanti para pemilih silakan dengan hati nurani, nah itu bekerja keras untuk kemajuan APITU DKI. Silakan pilih calon-calonnya. Di sini ada 3 calon, gitu, yang semuanya kemarin sudah menyampaikan visi misi dan mudah-mudahan semuanya nanti yang siapapun yang terpilih bisa menjalankan amanah dan jujur. Kemudian satu hal, gitu, jadi ini mungkin menjadi polemik, gitu, sampai hari ini saya menerima puluhan bahkan mungkin ratusan telepon, gitu, dari mulai tanggal 1 Agustus. Gitu. Jadi ini perlu diketahui, sebetulnya memang pada tanggal 1 Agustus yang lalu, saya rapat nasional dengan seluruh provinsi yang ada di Indonesia, APITU, gitu. Dari 28 provinsi itu semuanya insya Allah hadir. Nah itu saya saat itu memang gitu, menyatakan insya Allah saya tidak akan mencalonkan diri menjadi ketua umum APITU periode berikutnya. Dengan harapan saat itu juga saya sampaikan di poin yang ketiga itu supaya kandidat-kandidat putra-putri APITU terbaik itu bisa mempersiapkan diri untuk maju menjadi ketua umum periode berikutnya. Karena syarat menjadi calon ketua umum itu minimal harus 2 tahun masa bakti di kepengurusan tingkat provinsi ataupun di tingkat pusat, minimal 2 tahun. Jadi tepat 1 Agustus yang lalu saya sampaikan hal itu, masih ada waktu 2 tahun dengan harapan muncul para kandidat calon-calon yang terbaik yang bisa memimpin APITU pada periode berikutnya. Tetapi ini ternyata menjadi polemik di dalam APITU sendiri ya. Dari berbagai provinsi ya, dari semua hal termasuk Bapak founder kita ya, ini menyampaikan hal yang sama kepada saya. Maka menyikapi hal tersebut, saya juga tidak mau di dalam APITU terjadi banyak intrik-intrik, banyak polemik yang mengakibatkan proses berjalannya organisasi tidak berjalan dengan baik. Maka hari ini, 21 November 2021, saya, Muhammad Zainul Arifin, menyatakan insya Allah, atas izin Allah, atas restu dari para Bapak founder tentunya dan juga dukungan dan support dari semua anggota APITU Indonesia, insya Allah saya siap untuk maju ke pencalonan ketua APITU. Ini tidak menutup kemungkinan, saya tetap berharap semua banyak kandidat yang lain dan kita bekerja atau mencalonkan diri dengan baik. Jadi kita sama-sama ya. Nanti kita tunjukkan bahwa kita ini memang bekerja untuk APITU Indonesia, bukan untuk menjanjikan hal-hal yang tidak bisa kita penuhi. Kalau menjanjikan uang, menjanjikan segala macam, begitu nanti jadi pengurus, jadi ketua, ya, pasti cari kuliah. Ya. Ini saya kemarin pencalonan saya habis kalau 100 juta ya. Nah ini saya harus cari kuliah ya. MOU dengan prinsipal ya. Saya mau MOU. Kalau tanda tangan saya dihargai 50 juta, lumayan nih 2 kali tanda tangan clear. Gitu. Ini tidak boleh terjadi dalam APITU. Ini adalah cara-cara yang keji, niat yang buruk yang tidak boleh terjadi di dalam APITU Indonesia. Saya rasa itu sekali lagi saya ucapkan selamat menjalankan musda yang kedua untuk APITU DPD DKI. Semoga hari ini bisa terpilih ketua yang betul-betul bisa jujur,
dan amanah dalam menjalankan APITU DPD DKI periode 2021-2024. Terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.